Jumpa lagi di channel Langgeng Jawaban. Pada momen kali ini kita akan eksperimen kilir belkot ya, PU 2K tipe 3000 ya. Ini nanti akan kita opos dengan clear Juno clear PU ya, look kita opos dengan rasio 1:1, dan untuk finishing clear cover body motor Honda Grand ya. Ini nanti hasilnya kayak apa, ini nanti kita opos dalam botol aqua ya. Nah, ini adalah botol aqua untuk sarana media oplos ya. Nanti kita tambahin thinner A spesial, alpha spesial ya, ini 50% saja karena kita menggunakan spray K3 ya. Nah, kita mulai untuk proses pengoplosan. Kita tuangkan pelan-pelan untuk clear belkotnya ya. Nah, silakan cek ketinggiannya ya, nanti kita main ketinggian agar rasionya benar-benar sama 1:1 ya, antara clear belkot dan clear loop. Nah, untuk mengetahui hasilnya silahkan tonton full durasi ya. Nah, ini saatnya kita tuangkan untuk hardenernya clear belkot ya. Nah, kita tuangkan pelan-pelan ya, seperti ini. Nah, silahkan cek ketinggiannya ya, ini nanti kita tambahin loopnya, ketinggiannya juga segitu ya. Nah, kita habiskan ya. Nah, ini saatnya kita tuangkan untuk Juno clear PU ya, sama-sama jenis PU nya ya. Ini untuk belkot harga 65.000 di bintang 0,6 liter, sedangkan look ini hanya 250 mili ya, kalau di total sama hardenernya. Nah, kita bersihkan untuk sisa yang nempel di manisan kaleng agar keesokan hari masih mudah digunakan, mudah dibuka ya, agak merekat dengan kalengnya. Nah, ini saatnya kita tuangkan hardener clear looknya ya. Oke, sudah selesai. Nah, sekian kan. Jadi ya, nanti penambahan dari segini ya, kita pakai spray K3, harus ada penambahan. Kita tambahkan 50% dari separuhnya ya. Jadi segini, lalu kita tutup botolnya, kita kocok pelan-pelan ya, agar clear belkot dan hardenernya beserta clear look dan hardenernya tercampur rata jadi satu. Nah, kira-kira hasilnya apakah bagus atau mungkin malah jadi redup atau dan lain sebagainya, silahkan Anda membayangkan. Nah, untuk mengetahui akhirnya, mari kita simak hasil video eksperimen kami ini full durasi ya. Jadi kami terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah setia menonton konten-konten kami, dan perlu kami infokan ya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe ya, karena masih banyak tutorial, tips, trik, eksperimen kita di keesokan hari. Nah, ini masuk tahapan akan kita testing ya di cover panel depan miliknya Honda Grand. Ini hasilnya kayak apa ya, clear belkot di oplos loop. Nah, buat finishing clear seperti ini ya. Ini cat hitamnya pakai laba-laba ya, per 200 mili harganya 18.000. Nah, kita furnish eksperimen dulu ya ini. Hasilnya gimana? Clear look ditambah clear belkot. Apakah hasilnya memuaskan? Silakan simak full durasi pada video ini ya. Gentlemen,